Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sisa umur kita. Kita yakin bahwasanya yang akan ditakdirkan oleh Allah detik di bawah di atas detik atau menit yang akan datang atau per jam yang akan datang atau esoknya apa sampai habis umur kita, yang kada kita ketahui, harus kita yakini bahwasanya berataan itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meningkatkan terus rasa syukur kita kepada Allah. Kayapa kada kita bersyukur lawan Allah. Saban hari nikmat Allah Ta'ala itu bertambah-tambah terus. Bertambahnya umur, bertambah nikmatnya Allah, harus bertambah juga syukur kita lawan Allah. Ini berapa sudah umur kita? Mulai lahir, mulai dalam parut, hitung aja nikmat. Itu yang kada kita ketahui dalam parut itu berapa kita dalam parut situ. Hah? Makan, minum, bernafas di dalam parut. Berapa bulan? 9 bulan itu hitung nikmat Allah di dalam sana jutaan. Kadusah ni tu jar ulama jar guru kita sebuting baras jin. Sebuting baras tu mungkin dipandang biasa aja kalau lah, tapi pandang sebelum jadi baras itu jutaan nikmat Allah, makanya harus dihargai baras itu. Biar sebuting mana ada makan tuna. Ya, takipai sebuting ambil pulang makan basa. Allah yang menciptakan petani, menciptakan pulang sawahnya, menciptakan pulang taufik supaya orang itu hakun jadi petani, mbah tu pulang keahlian petani. Sebuting baras itu aja kayak kita hendak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai dalam parut nah. Bertambah terus umur kita kalau lah bertambah sampai detik ini bertambah terus tu syukur, bertambah terus tu nikmat Allah. Tinggal kita aja lagi bersyukur kada bertambah syukur kita atau kada lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan Rajab ya Allah, bulannya Allah, kita gunakan untuk majlis-majlis ilmu. Ulun ketujuh amunnya rumahnya Allah Ta'ala itu dijadikan fungsinya kada sekedar untuk sembahyang. Bagus untuk sembahyang lima waktu, bagus. Tapi fungsi yang sebenarnya mulai zaman Nabi Muhammad, masjid atau musalla itu jadi gasan apa gerang? Itu nagasan halaqal ilim. Mulai zaman Sayyidina Muhammad itu jadi halakah-halakah kayak ini nak. Mulai zaman Nabi Muhammad sampai detik ini kita duduk sini nak. Emang fungsi masjid itu untuk menyebarkan ilmu. Ibadah kada be ilmu nak kayak apa? Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berataan insyaallah lah. Alhamdulillah hampir seberataan sudah masjid dan langgar-langgar yang ada di sini alhamdulillah sudah dijadikan sebagai tempat fungsi untuk menyebarkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu taala, nah lalu ibadah kita nilah. Ibadah kita ni maka telah jelaslah jar Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Diniyah ni, nasihat-nasihat agama. Napa jar Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, maka telah jelaslah bahwa harus ada dua perkara. Harus ada dua perkara dalam kehidupan manusia tu nah. Tiangnya keselamatan manusia yang pertama i'tiqad, yang kedua itu adalah ilmu lawan amal, yang ketiga akhlak. Amunnya ada dalam jiwa raga manusia i'tiqadnya ahlu sunnah wal jamaah, i'tiqadnya itu bujur, yang dihendakinya hanya Allah, yang kedua inya menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, yang ketiga inya berakhlak, maka itu akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Lalu yang tiga tadi ada dua perkara. Yang pertama memperbaiki amal. Amal itu dibaiki. Ya Allah, mudah-mudahan bagus amal kita berataan insyaallah lah. Nang kaya apa amal itu bagus? Jangan terlalu memikirkan nang kaya apa supaya banyak beramal, pikirkan nang kaya apa supaya baik amal. Biar sedikit tapi baik, biar banyak tapi kada diterima, pilih mana pian? Banyak benar
Ini lah contoh yang paling nyaman. Menyumbang 10 juta banyak tapi kada ikhlas. Menyumbang 100 rupiah tapi ikhlas. 100 rupiah aja tapi ikhlas. Tapi inya kada minta apa-apa. Yang mana nih yang bagus nih? Yang 10 juta kah yang 100 rupiah kah? Yang 10 juta amunnya ikhlas. Nyata yang 100 rupiah nih tuh. Jadi kada usah terlalu memikirkan kayapa supaya aku banyak dan aku ahli ibadah benar, terlalu banyak benar. Kada. Kayapa caranya memikirkan supaya amalan aku ini supaya bagus. Sembahyang 5 waktu. Adalah pernah terpikir kayak itu nah, terpikir, nah, kita itu nah amunnya sembahyang 5 waktu, amunnya kita kada khusyuk nang kaya HP ini dihampas orang. Ini kesayangan kalau nih, ini kada bah HP kayak apa hidup. Wah, seperti taman tak berbunga aja, nah, kada bisi HP, seperti taman tak berbunga. Pokoknya HP ini jadi nang kaya ruh hidup tuh bang, hampas, makanya nukar. Kayak apa perasaan? Mak, anak aja diamok, kada usah anak bini aja diamok, sembahyang kada khusyuk kayak itu kah? Ya, mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum Assalamualaikum kada tahu di Allah, kada ingat lawan Allah, kada tahu kayak apa caranya sembahyang. Kena dulu memandil masalah yang tinggi-tinggi-tinggi itu, kada usah yang ini dulu nah. Sembahyang kita bujur kada dulu. Secara syariatnya fikihnya bujur, secara tasawufnya hati kita bersih, kada hendak minta sambat, kada hendak apa, tauhidnya kita bujur. Allah la ilaha illa. Pian tu kehilangan duit, ulun betakun kehilangan duit aja nah. Kehilangan duit tu nah, masalahnya ujungannya hari ini 100 ribu guru ai. Sakalinya yang 100 ribu tu nah hilang, kayak apa perasaan? 100 ribu hilangnya umat camuh hati. Nang kaitu pangamunnya sembahyang tu nah tak kurang kah kada khusyuk. Kan nang kaitu pang kawa lah. Nah makanya pemikiran nangka ini sudah hendak dikikis oleh syaitan supaya sembahyangnya, supaya ibadahnya biarnya jadi hamba Allah Ta'ala belum ibadah wastabiqul khairat. Tapi nya kada memikirkan nangka apa membaiki ibadah. Inya malah belum supaya berbanyak-banyakan beribadah. Bagus juga bang, tapi ingatkan memperbaiki ibadah lebih bagus. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Memperbanyak ibadah tuh bagus, tapi memperbaiki ibadah. Besi mobil, dibagusi mobil tuh supaya apa gerang? Supaya disambat orang kada perigat. Mobil licak, apalagi datang di DHL situ Saripai. Datang di mana nih? Datang di perusahaan Uma licaknya. Lalu dibarasihi, dibaiki supaya apa gerang? Supaya apa? Supaya nyaman makai jar. Atau supaya jangan disambat orang perigat. Supan nang dajar, mobil licak makanya ini ke Banjar. Puan? Nah, ada pede. Ini sembahyang, salawat, majelis taklimnya wah ini kita beribadah. Batu pulang bermaulidannya, batu puasaannya kita mudahan kita sampai bulan Ramadan insyaallah lah. Ya, imbahnya pulang napa pulang banyak kayak bersedekahnya, akhlak yang bagusnya. Jangan berigat, kenapa garang kita hendak menyuguhkan lawan Allah amunnya mobil itulah supaya bagus dilihat orang. Sembahyang kita dilihat Allah, sedekah kita dilihat Allah, gawian berkhidmah kita dilihat oleh Allah Subhanahu. Baiki nah ini. Yang pertama akidahnya dibaiki, memperbaiki amal. Yang kedua ilmu lawan amalnya dibagusi. Yang terakhir akhlaknya dibagusi. Amunnya tiga buting ini bagus, selamat dunia akhirat berdatangan kita insyaallah lah. Nah nita Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hendak dikikis oleh syaitan lah, sedikit demi sedikit nang kaya apa caranya supaya orang itu kada ingat lagi. Han. Harap banar main lato-lato. Dan jadi anak yang salehah, yang salehin insyaallah. Nah. Apa tadi? Kada ingat lagi. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ya dibagusi dari amal, jadi dibagusilah, dibagusi amal. Amun kita tolah hendak bagus di hadapan orang supaya bagus, main lato-lato. Supan dia loh, ada bisa. Nah, amunnya sudah harat hanyar wani berhadapan orang guru we. Nah, padahal hakun belajar tuh nah sampai besakit-sakit, bebiru-biru. Mbah Hiang belajar kada mau. Mbah Hiang lebih bagus daripada lato-lato. Nah, julun tadi hendak dikikis oleh syaitan nang kayak ini, nah pemikiran-pemikiran nang kayak ini hendak dikikis oleh syaitan. Ya. Nah, ila dilindungi hijabnya andal benar. Dihijab oleh syaitan, nah sebutin sedikit sedikit demi sedikit. Lato-lato bisa hendak aja supaya harat benar. Nang kayak itu juga kita sembahyang kayak apa? Cuma sembahyang kita tuh nang kayak harat kita main lato-lato. Kan, apalagi itu buat lato-lato nih. Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh hendak main bulu tangkis, mana Andre nih? Skor. Orang tuh hendak main bulu tangkis saya. Akun aja berpaluh-paluh, akun aja bertengah-tengah malam, yang penting aku harat main. Nang kayak itu juga pembawa sembahyang tuh nang kayak apa caranya supaya sembahyang aku itu sukses, supaya sembahyang aku tuh bahasa permainan aja nang supaya sembahyang aku tuh hebat. Aku min ahli sholah. Ini disebut orang hebat main bulu tangkis jar himong, hebat main nano jar main apa pulang main game himong, hebat begawi sukses begawi himong, ya? Tapi hebat kada kita sembahyang, beudu hebat kada kita beudu, ya? Hebat kada kita masalah ilmu, hebat kada kita masalah akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hendak dihapuskan oleh syaitan supaya manusia jangan hebat masalah ilmu, supaya manusia jangan hebat masalah akhlak, supaya manusia itu kada hebat masalah ibadah. Ibadahnya kada hebat, ilmunya kada hebat, akhlaknya kada hebat. Itu pang jalannya syaitan, itu pang kelakuannya syaitan, itu pang gawiannya syaitan. Kayak pegang supaya menangkisnya nih. Ia hidup akan ilmu baginda Muhammad. Ini makanya jadi ulama. Kayak apa caranya supaya kita itu memperbaiki ibadah. Sudah kalau empat. Kalau jalan semalam tuh. Yang pertama hendak membaiki ibadah. Yang pertama al-ilmu. Beilmu beibadahnya bagus. Amal ibadah tuh. Ibadahnya bagus. Ilmunya bagus. Akhlaknya bagus. Yang kedua apa? An-niat. Niat dibagusi, makan jinna, minum na, bismillah na, minum kopi yang diulahkan Arif tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Han bi ilmu, bismillah bepahala. Tahu pulang ilmunya, amannya minum kopi selama ada di muntung, sekalipun hadisnya mana miya, hadisnya itu di dalam mimpi oleh Al-Qudaimi, bermimpi lawan baginda Muhammad. Sebagian riwayat Yaqobah lawan baginda Muhammad, ya Rasulullah beri pengulun hadis yang ada disampaikan di buku-buku itu nah. Jasidin ada membawa tasbih lawan minum kopi ini nah. Siapa yang masih ada rasanya kopi di muntungnya, malaikat memintakan ampun. Tahu ilmunya sudah, mbah tuh pulang niat, pulang niatnya apa? Supaya kuat beribadah. Niatnya beribadah. Cobalah tes, rumahlah tes rumah disini. Mbah tuh pulang tahu, alhamdulillah Allah Ta'ala himung ya? Amunnya kita minum tahu mbah tuh, atau kita makan gak, atau kita minum gak, mbah tuh kita mengucap alhamdulillah himung, han bi ibadah aja mulai kedilat, dibagusi amunnya orang kada bi ilmu, minum kopi deh, kenapa aja supaya kada ngantuk selesai mbahnya pang jadi kami jadi itu pang sudah. Tapi yang menyuarang ilmu, niatnya pulang bagus. Mbah tuh pulang kenapa? Supaya membagusi amal yang nomor tiga dulu itu kenapa? Sabar. Sabar. Sembahyang gue apalagi sembahyang tarawih kena. Nah, mudah-mudahan diberi taufik kau sembahyang tarawih lah. Nah, ya, terserah guru Ali kena sejus guru eh. Nah. Ulun pernah yang sembahyang tarawih itu sekali seumur hidup. Laju banar. Ada kali kada kedengaran lagi udah hurufnya. Nah, yang namanya sini nazar sini Allah tadi nama lain gitu. Mau tuh Allah anin. Oh, maksud lu nih. Sabar, membagusi amal 20 bujur pang banyak, tapi laju nang kayak itu berarti kada membagusi amal ngarannya. Laju ai jua, tapi jangan laju, Ba. Benar. Santai.
Kenapa gerang kita lagi beribadah hendak membagusi apa yang kita subuhkan lawan Allah supaya bagus di hadapan Allah. Allah la ilaha illallah. Tandanya lah, tandanya orang itulah hendak berbagus-bagusan amal sampai 30 harinya guru tetap hibak masjid. Sampai 30 harinya tetap hibak masjid. Kemudian hendak berbanyak-banyakan kena bersedikit-bersedikit-bersedikit tak timbul lawan, imam lawan makmumnya aja lagi kena tak atau sesap aja lagi kena. Amun orang itu masing-masing memahaminya hendak membaiki amal istiqomah tak. Okay, pajarlah supaya kita itu bagus supaya istiqomah. Hendak istiqomah, jangan memperbanyak amal. Nomor dua, jangan berpegang lawan amal. Supaya hendak istiqomah, perbaiki amal, berpegang lawan yang menyuruh beramal. Istiqomah tak? Itu dua nak. Dua. Iya emang di sini dua catatannya emang ada di sini. Orang itu hendak mendapatkan ilmu istiqomah, yang pertama bagusi amal. Bagusi amal tadi dengan empat perkara lah, ilmu, niat, sabar, yang terakhir ikhlas. Yang terakhir ikhlas. Nah, amun orang itu hendak istiqomah, yang pertama, kenapa tadi? Inya membagusi amal, yang kedua, inya kada memandang amal, tapi memandang siapa yang menyuruh inya beramal. Nah, itu tuh. Amunnya orang memandang Allah yang menyuruh beramal, ya istiqomah. Kayaknya Allah jadinya yang menyuruh anda beramal, kada siapa-siapa. Allah la ilaha illallah. Yang terakhir tadilah, ini yang pertama tadi napa ilmu, beilmu. Banyak aja sudah majelis-majelis ilmu, banyak kau tambahi lagi guru di sini. Guru ahli ada aja hadiri majelisnya. Buka fikih kagena. Ulun baca fikih di nafatani sana di dalam. Kalau yang nak hadir masalah fikih. Ini jin sebenarnya kena ada fikihnya. Tapi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad meunting masalah tasawuf dahulu. Kena hanya ada fikihnya di sini, nah ada masalah sembahyang, zakat, puasa ada jabatan kena di sini, insya Allah. Yang kedua tadi apa? Niat guring toh, ngaruh aja kah dapat? Men ada tahu ilmunya, nak guring, beilmu. Napa yang disunnahkan baginda Muhammad baca doa sebelum goreng itu aja jin amalkan dulu. Mbah tu pulang napa berniat hendak menjauhkan diri dari maksiat itu aja jin niat apa niat goreng kena aja goreng seharian asal sembahyang ha. Ini mbah sembahyang subuh goreng tapi berniat tadi hendak meninggalkan maksiat jakanya kada goreng maksiat aja digawi. Bangun pulang juhur. Hah, itu jin langsung pas adzan jua mendangat bangun. Mbah sembahyang guring pulang. Berniat napa? Meninggalkan maksiat. Kayak itu aja hidup jadi orang napa? Kada bagawi-gawi. Seandainya hah? Jadi pahala bertahan, jadi ibadah, jadi bagus ibadah neto. Yang ketiga tadi napa? Sabar, beramal itu harus sabar. Amunnya kada sabar, kada mau tak keluar. Sabar nah menahan hawa nafsu mana? Duit aku banyak aja pang nah bisi duit nah misalnya hendak bersedekah nih. Duit di bank banyak aja 100 juta pang nah. Hendak mengeluarkan 100 ribu tuh ngalih bener. 100 ribu aja. Liwar ngalihnya di bank berapa 100 juta. Sabar menahan hawa nafsu nah sabar ya Allah nah keluarkan. Keluarkan. Yang 100 juta belum tentu ampun pian, kena bisa diambil orang. Tapi yang 100 juta, yang 100 ribu digunakan di jalan Allah, membantu masjid. Kami misalnya menukarkan kipas angin, menukarkan lampu, menukarkan apa? Orang pintar-pintar beramal akhirat tuh melihat masjid belum apa lagi tukarkan, melihat TK tukarkan. Meja tukarkan. Ini meja namunnya hendak yang tabagus ayo, sabar nukarkan. Selama dipakai gasan majelis taklim pahalanya mengalir gasaninya aja. Misal padahal minta ada ini misal aja. Hah? Misal sabar, harus sabar sembahyang lima waktu tuh nah, jangan nang kayak napa lagi nang kayak disasah bidawang lagi disasah napa lagi sembahyang. Hah? Yang terakhir ikhlas. Yang terakhir ikhlas di dalam kitab adhkar
Imam Nawawi menukil perkataan Dunnun al-Masri, ya, Dun al-Masri, ya, disimpulkan oleh Dunnun al-Masri dalam kitab Adhkar yang dinukil oleh Imam Nawawi, al-ikhlas itu, ya. al-ikhlas itu ada tiga, ya, sebenarnya lima yang acak ulu sampaikan, tapi ini kita mengambil perkataan Dunnun al-Masri. Jersidin ada lima, ada tiga. Yang pertama ikhlas nih, Jersidin yang pertama ada memberikan pengaruh terhadap orang yang kita baiki, imma minta puji ataupun sangit ketika dihina. Itu memberikan kesan ngarannya. Pokoknya kadada memberi kesan apa-apa yang lawan kita baiki. Ini misalnya kita bersedekah, nah, kadada memberikan kesan apa-apa, dahai. Mbah memberi sedahai nang kaya pian bekameh tah mengeluarkan adakah pian mengganang belang. Bekameh, pak, bekameh. Kalau pang dicari pulang mana kami hunda tadi, kada ada harapan. Ngai orang bekameh tuh kaya, pak. Nang kaya itu pang artinya kada mengganang-ganang lagi sudah. Nah, nomor 2 tuh napa jar Dunnun Musri kada menghafal. Bahasanya mah apa? Kada mengingat lah. Kada mengingat, kada mengungkit-ungkit lagi amal yang baik. Amal-amal baik tuh jangan diungkit-ungkit. Nih misalnya ulun misalnya memberi pian kopi. Yang pertama tadi, ada memberikan kesan kepada orang yang kita baiki. Nih, kita memberi kopi, sekalinya dalam hati kita ada sedikit minta puji, itu kada ikhlas sudah. Atau ketika dihinainya, kita sangit, harusnya kada usah sangit. Kenapa? Karena amun kita sangit, berarti kita mengingat bahwasanya aku pernah baik lawan ikam, kenapa ikam jahat lawan aku? Itu kalau lah, kada usah digenang, kada usah lagi sudah. Kada usah hendak memberikan kesan lawan yang kita baiki, kada usah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan diganang-ganang lagi sudah. Kenapa garang? Amunnya sedikit aja hati itu hendak mengganang amal-amal yang baik, itu tandanya masih hendak minta kebaikan daripada orang lain, kada hendak minta kebaikan lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta kebaikan Allah taala aja. Yang nomor 3, Dunnun al-Masri, amunnya ada jua hendak nih hati nih. Ada jua hendak hati minta balas. Jangan minta balas lawan dunia, tapi minta balas lawan akhirat. Itu aja perkara akhirat. Hah? Napa misalnya ini dalam hati ini kada kawa jua harus jua membalas, ini harus membalas. Aja, nah aku bersedekah. Aja, nah aku mengajar. Aja aku nang baik lawan ikam. Doakanlah mudahan aku selamat di akhirat. Itu aja. Balasannya perkara-perkara akhirat aja. Hah? Perkara akhirat aja. Kada usah perkara dunia. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi ilmu ikhlas dan mudah-mudahan baik amal kita beratan insyaallah lah. Nah, kayak apa caranya perbaiki amal itu? Nah, sebelum beramal, kayak apa caranya supaya amal unda ini bagus? 4 tadi, ilmu, niat, sabar, ikhlas. Mudah-mudahan kita diberi yang 4 buting itu insyaallah lah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kedua mengandalkan Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan itu. Nah, mengandalkan Allah, yang kita andalkan Allah taala aja sudah ketika bersedekah. Nah, yang paling nyaman tuh bersedekah sudah. Ketika sembahyang aja yang kita andalkan itu Allah. Jangan yang kita andalkan adalah kekuatan kita, jangan yang kita andalkan itu adalah kepintaran kita, jangan yang diandalkan itu adalah napa? Kepahaman kita. Yang kita andalkan ada apa-apa, yang kita andalkan hanya Allah. Jangan pernah mengandalkan amal. Jangan pernah mengandalkan amal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimallahu taala berkata mengenai hal itu, dengan engkau kami tidak sampai padahal kami harus mengandalkan engkau. Apa artinya jar? Yakni kita tidak sampai dengan amal tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus beramal karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Ma amunnya sayang, ma sayang bener lah amunnya mulai kita hidup nalah gara-gara kada beilmu mulai kita hidup. Makanya orang yang kada beilmu itu menjadikan kuburannya diri inya mati sebelum inya mati. Orang itu mati padahal hidup gara-gara kada beilmu. Kayak apa jar? Orang itu mati padahalnya hidup, mana kuburannya jar? Kuburannya ya jiwa raganya nih nah. Inya tuh mati, mati di dalam napa garang? Mati di dalam jiwa raganya ini kuburan inya. Sebelum inya masuk ke dalam kuburnya yang di dalam tanah, sudah masuk dalam kubur. Napa kuburannya? Iya jiwa raganya ini, nah, kenapa garang? Karena kada beilmu.
Itu tuh orang yang kada bi ilmu. Masa yang benar ibadah-ibadah kita yang bahari itu nah, amunnya kita kada bi ilmu nang kayapa kada diterima oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu ma'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang kada didasari ilmu, a'maluhu amalnya itu mardudah, mardudah ditolak, la tuqbalu, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayapa caranya bertaubatnya? Hadir majelis ilmunya mannya. Mudah-mudahan ya dengan kita istiqomah di majelis ilmu, mudah-mudahan kita jadi ahli ilmu. Amunnya kada jadi ahli ilmu, yang paling kada kita ma'amalakan talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, paling kada ta'amalakan itu dahulu. Kan? Allah, mudah-mudahan kita kada makanya bebuhan para aulia Allah. Napa? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'indallahi yurzaqun. Mereka itu kada mati, ilmu yang menghidupkan bebuhannya. Berkat ilmu yang menghidupkan bebuhannya. Ya. Amun kita pang kada beilmu mati, kuburannya mana jar? Iya, awak seorang tuh nah kuburannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita cinta lawan ilmu, insyaallah lah kita sayang lawan ilmu, insyaallah ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz rahimallahu berkata, barang siapa mengira bahwa ia bisa sampai dengan amal, ini ada orang mengira aku ini sampai lawan Allah karena dengan amal aku, maka ia pun berpayah-payah atau melelahkan dirinya. Kita sampai kepada Allah dengan Allah. Kita sampai kepada Allah dengan Allah, bukan kita sampai dengan Allah dengan sedekah kita. Ini hati-hatilah, bukan kita sampai kepada Allah dengan sembahyang kita, tapi jangan kada sembahyang. Pulang deh, ini kena salah paham juga pulang yang kada dibujur-bujurakan nih. Kita itu kada sampai kepada Allah dengan ibadah kita. Ibadah itu banyak kalau lah. Kita kada sampai lawan Allah dengan sedekah kita, tapi jangan kada bersedekah. Jadi akan sedekah karena Allah. Nah, nang kaya itu tak. Nyari juga ketinggian pelajaran kena. Ketinggian. Mudah-mudahan kada ada insyaallah lah. Mudah-mudahan kada ada di kampung kita kada ada insyaallah. Nah, bukan sembahyang kita yang menyampaikan kita kepada Allah, bukan puasa kita yang menyampaikan kita kepada Allah, bukan haji kita yang menyampaikan kita kepada Allah. Makanya jadi jangan mengandalkan amal, bukan menuntut ilmu kita yang kada menyampaikan kita lawan Allah, tapi yang menyampaikan kita kepada Allah ya Allah taala jua. Lalu bang, kenapa jadi kita puasa? Kenapa jadi kita berhaji? Kenapa jadi kita berumrah? Kenapa jadi kita sembahyang? Kenapa kita menuntut ilmu? Allah yang menyuruh. Jangan Allah kada menyuruh, kada hendak jua. Allah yang menyuruh. Karena Allah taala yang menyuruh, berpegang lawan yang menyuruh. Jangan tadi pemulaan tadi. Yang menyuruh siapa? Yang menyuruh beramal Allah. Nah, ni tata. Ya Allah, mudah-mudahan kita kau ma'amalkan insyaallah lah. Ya. Barang siapa mengira, apa tadi jar? Bahwasanya siapa yang berharap bahwa ia, nah mana tadi nih? Barang siapa mengira bahwa ia bisa sampai dengan amal, maka ia pun berpayah-payah atau melelahkan dirinya. Siapa yang berharap bahwa ia bisa sampai kepada Allah tanpa beramal, pulang. Itu pulang paling kan ijar ya, yang tadi sudah dijelaskan tadi, tanpa beramal maka ia pun berangan-angan. Kenapa gerang? Karena yang menyuruh beribadah tadi itu Allah, bukan ibadah itu yang menyampaikan kepada Allah. Kada Allah yang menyampaikan kita kepada Allah, tapi kenapa jadi beribadah? Allah yang menyuruh beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. U'budullaha wa la tusyrikun. Allah menyuruh kita beribadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berangan-angan ialah orang yang tidak beramal dan menganggap bahwa ia mengandalkan karunia Allah. Sikap itu menunjukkan seseorang, kita baca sampai habis saja, nah, seseorang terpedaya dan dungu. Dungu ini apa? Pungul lah. Dungu. Bahasa apa dungu ini?
bahasa Indonesia lah, karena tidak sah baginya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kecuali disertai amal soleh seperti terdahulu. Kadang mungkin sampai kepada Allah kecuali kita dengan amal, tapi jangan berpegang lawan amal, berpegang lawan yang menyuruh beramal. Nah, kayak itu aja kesimpulannya itulah. Nah, kenapa gerang? Karena yang mengolah kita berasih Allah, yang menerima ibadah kita Allah, yang memberi pahala ibadah kita Allah, yang memberi taufik kita gesen beribadah Allah, yang menolongi kita beribadah ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siapa? Allah. Yang membantu kita beribadah, memberikan taufik supaya hati kita tegar-tegar nak beribadah Allah. Mbah tu pulang lawan ibadah ni itulah ya terpaling handut tadi. Han lawas kalau kita kada mendengar terpaling handut. Orang itulah beramal di sawah. Nah, lawan sawah. Nah, di sawah. Nah, imbah tu bertanam. Sekalinya bebungulan bepandir lawan sawah, berharap lawan sawah. Sawah. Nah, bepandir seorang gigilaan. Sawah. Mana hasilnya, Wak? Nah, minta upah, mana upah unda sawah? Kayak itu kah? Kada mau pang lawan sawahnya, lawan yang ampun sawah. Pian tu begawi. Ni ulun misalnya begawi lawan abah. Abah ni menyuruh, "Hei, Syekh Rahman, ikam begawi di sawah situ." Inggih. Batu pulang yang menggaji itu siapa? Yang bisi sawah kalau abah kalau yang bisi sawah tadi mengolah ulun bepandir lawan sawahnya sawah udah berharap lawan nyawa dan menggaji hunda bebungulan kalau lah itu kada sah secara akal. Hamun orang itu berpegang lawan amal ya sama berpegang lawan sawah tadi, jangan lawan sawahnya, lawan ampun sah ampun sawah minta gaji itu secara makhluk aja pang kita minta gaji berataan lawan Allah Subhanahu wa taala. Al Hasan Al Basri rahimallahu taala berkata, sesungguhnya angan-angan ampunan telah mempermainkan banyak orang hingga mereka keluar dari dunia bangkrut tanpa amal soleh. Oh, banyak benar nangka ini nah. Oh, Allah taala tuh pengampun aja jan. Lalu kada mau beramal, lalu berbuat maksiat, Allah taala pengampun aja jan. Kena Allah taala pengampun aja jan. Hah? Kada mau beramal. Maksiat aja, menuntut ilmu kada mau. Hah? Menuntut ilmu kada mau, mbah tu pulang baca selawat koler. Hah? Allah taala pengampun aja kena jar. Nya aku bisi nabi jo jar. Orangnya perahmat banar jar kena syafaati li ahli kabair min umati jar. Syafaatku juga sama orang-orang yang ahli kabair, orang-orang ahli maksiat kena di hari kiamat. Berharap nang kaya itu jadi orang rugi ngarannya kita. Ini banyak yang terkecoh jar. Jadi maksudnya Basri lah. Orang kita mendengarkan hadis-hadis nangka itu supaya memicu kita bertambah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka keluar dari dunia bangkrut tanpa amal soleh. Ia berkata, orang mukmin itu mengumpulkan kebaikan dan rasa takut. Orang mukmin itu nanti dikumpulakannya, dibagusakannya amal, tapi ada rasa takut. Takutan apa? Takutan kalau pinang kada diterima oleh Allah. Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mukmin. Nah, sedangkan orang munafik mengumpulkan keburukan. Orang munafik itu nah keburukan aja, maksiat aja digawinya. Dan rasa aman, nya kada merasa aman. Nya merasa aman. Ya tadi merasa amannya apa? Allah taala pengampun aja aja. Itu orang ahli maksiat. Aku katakan hal itu sangat mengherankan karena rasa takut pada pelaku dosa lebih pantas sebab perbuatan dosanya lebih patut mendapat hukuman daripada Allah. Harusnya orang yang ahli maksiat yang takutan, ini malah ahli taat yang takutan terpaling kalau lah. Nah, dan kebanyakan orang nangka itu inya bermaksiat inya merasa aman daripada azab Allah, daripada azab Allah. Adapun ia merasa aman sekalipun berbuat dosa, hal itu disebabkan hatinya yang terbalik. Kan hatinya terbalik, orang yang berbuat maksiat itu yang takutan, ini yang berbuat maksiat merasa aman. Kenapa garang jadi merasa aman? Hatinya terbalik. Tuh nah, mati hatinya. Jalal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita hidup berataan insyaAllah. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita senang dengan berbuat taat kepada Allah dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Akan tetapi may yahdillah bahwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Artinya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk, dan siapa yang
disesatkan, maka orang maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kita kada kawalah hendak mendete orang, tapi yang memberi petunjuk tetap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di doa Habib Abdullah, nah kita aminakan, ya Allah, jar sidin, berilah kami petunjuk dan jadikan engkau ya Allah, ya Tuhanku, kami pemimpin yang memberi petunjuk kepada apa yang engkau sukai dan engkau ridai. Kami telah serahkan urusan kami kepada engkau, wafatkanlah kami sebagai orang muslim, wafatkanlah kami sebagai orang muslim, wafatkanlah kami sebagai orang yang muslim, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Gabungkan kami ya Allah dengan orang-orang saleh. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tawaffana ya Allah, tawaffana ya Allah, bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hikna ya Allah bis salihin auliyaikal muttaqin bisirin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah.